Oke, teman-teman semua, kali ini kita bakalan review game terbaru lagi, coy. Nah, namanya Bus Simulator Pocong, coy. Nah, memang sesuai judul dan juga ya sesuai lah gitu. Nah, tapi sebelum lanjut videonya lebih dalam, pastikan dulu kalian yang baru pertama kali mampir channel ini klik tombol subscribe dulu, coy. Karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali, men. Kalau udah, makasih banyak, tembusin 300 ribu subscriber di tahun ini, coy. Oke, semoga aja bisa tembus gitu. Nah, di sini kalian lihat sendiri kalau di tampilan awal gamenya itu kayak game busit gitu. Ini memang busit ya, coy. Ini tuh pakai bus ori dirombak Jetbus 3 nih. Bus ori rombak Jetbus 3, terus ini jalanannya jalanan busit nih. Ini ketara banget jalanan busit kayak gini. Terus ini traffic-trafficnya tuh kelihatan traffic busit. Ini mod OBB pakai awannya OBB busit juga. Gila ini. Nekat banget ngebuat game tapi fotonya itu nggak foto dari game yang dia buat gitu loh, tapi foto dari game lain, dan game lain itu game terkenal masalahnya, dan nggak diedit sama sekali gitu loh, tuh bener-bener pakai bus ori lagi. Setidaknya kalau mau pakai foto game lain jangan bus ori gitu, biar orang nggak tahu kalau ini tuh busit, tapi dia pakai bus ori ya orang tahu semua gitu loh. Nih ada pilihan isi normal hard, kalau isi itu bensin berkurang dikit, gasoline tank kasih lebih banyak bensin. Nah, jadi dia itu perbedaannya cuma di bensin ya, dari isi normal ke hard tuh. Yang hard bensin berkurang cepat, tidak ada gasoline tank. Oke, kita yang isi aja dulu ya. Ini gue karena nggak tahu nih gameplaynya gimana nih, makanya kita tes yang isi dulu. Wah, iklan dong. Baru mulai udah disuguhkan iklan. Biasanya game-game yang ada iklannya bakal dikembangin gitu, tapi nggak tahu juga untuk game yang satu ini tuh ngeskipnya juga nggak susah, nggak gampang, coy. Oke, baru main kita disambut sama yang di sebelah kanan kita itu. Kalian bisa lihat sendiri dia kayak gerak-gerak, lompat-lompat. Tunggu tuh, ini gasolinenya pakai detik dong bensinnya. Waduh, kita harus main cepet juga nih. Kamera nggak ada kamera free. Jadi kameranya itu kamera model kayak gini loh, nggak ada free gitu. Waduh, drop satu pocong. Wah, maksudnya apa ini? Gila, gas sama remnya jauh banget, coy. Susahan loh. Ngedrop satu aja iklan lagi, gila. Mau berapa kali iklan nih dalam satu gameplay? Wah, gila ini antara niat nggak niat nih ngebuat game kalau udah iklannya sampai kayak gini nih. Kayak bener-bener mau fokusin ke AdSense aja gitu loh, dia nggak fokusin buat gameplaynya biar banyak dicari gitu tuh. Jadi di sepanjang pinggir jalan sini tuh banyak tuh, banyak penampakan kayak gini tuh, dia kayak lompat-lompat gitu loh. Coba deh kita lihat dari dashboard. Nah, tuh kita bisa lihat tampangnya nggak ya nih. Ini nggak ngerti nih, coy, ini sebenarnya game apa gitu loh. Tuh kita mundur sedikit, kita mau lihat nih tuh game apa sih. Mukanya sih agak-agak serem gitu ya kan. Tuh, wah, nggak tahu deh ini game apa. Coba kita tabrak tuh iklan. Baru 30 detik iklannya, iklannya 5 detik dan baru main 30 detik iklan, main 30 detik iklan, padahal kita nggak habis bensin loh. Kecuali bensin kita habis terus kita dapat iklan nggak masalah gitu, ini bensin masih banyak udah iklan gitu. Nih ada tempat ngedrop, ini pasti iklannya banyak nih. Mana nih, ah nggak tahu lah. Mission complete loh. Oh, jadi kita kayak angkut-angkut aja gitu loh, kita angkut 100 gitu, nyari 100 ini yang susahnya minta ampun, coy. Tuh ada yang dalam-dalam hutan dong. Ini game bus apa ini? Udah kena drop apa belum sih? Belum ya? Ay, ya udahlah. Tuh, iklan lagi. Kayak nggak jelas gitu gamenya. Mungkin kalian yang ngerti bisa komen tuh. Tapi ada efek-efek debunya loh. Bagus sih gamenya. Ada efek-efek debunya, warna hitam. Tapi kameranya ini, coy, nggak bisa diubah tuh. Tapi di aspal kok ada debu gitu loh. Malah di aspal warnanya debunya itu coklat, dan ketika lagi di jalan biasa malah debunya hitam. Wah, bensin kita, coy, dalam hitungan detik bensinnya habis.
Kita coba lihat kalau habis bensin gimana nih. Ini ada jalan ke sini soalnya tuh. Kita mau explore. Eh, bensin udah habis, coy. Tapi masih bisa kita gas. Oh. Kirain masih bisa, tapi tiba-tiba langsung ada iklan gitu. Gila, ini asli bener-bener tiap 30 detik loh. Jadi bisa dibilang gue gak terlalu recommended deh. Tuh, tapi ini masih bisa dikendalikan, coy. Mending kalian main kayak gini aja tuh, ada pisang gitu. Meskipun agak ketutup, tapi masih bisa tuh. Masih bisa dikendalikan. Masih enak, coy. Tuh, jadi tergantung kalian lah. Mau kendalikan kayak gini atau enggak gitu. Kita bisa retry, pasti iklan. Gue balesnya iklannya sih. Jadi kita itu kayak nggak dapet gitu feelnya main game ini tuh apa gitu loh. Karena tiap 30 detik iklan, dan iklannya itu 55 detik dan lebih dari 5 detik, coy. Itu ya tergantung kalian sih, ini menurut kalian enak nggak tuh. Ini asapnya banyak banget, coy, ya gila. Ini cara ngedropnya gimana ya? Coba kita berhenti, apa kurang pas rem? Ah, nggak tahu, coy, nggak tahu ini cara ngedropnya gimana gitu, nggak ngerti. Terus ini nggak bisa digas tiba-tiba. Oke, udah bisa. Agak unik sih gamenya. Kalau dilihat sih kayaknya ini nggak di Indonesia gitu, tapi nggak tahu juga gitu kan. Aih, baru main 30 detik iklan lagi. Wah, ini parah sih developer gamenya ini, bisa-bisa malah akunnya kebanned gitu. Tuh, karena dia tiap 30 detik benar-benar iklan semua, coy. Tuh, ini yang ini nggak bisa di skip, men. Padahal ada lambangnya gitu. Wah, ah, malah ngebuka ke Play Store, gila, gila. Ya udahlah, coy. Ya, kurang recommended sih game kali ini. Tapi next kita bakalan coba lagi lah gitu, yang cari yang lain tuh. Bahkan dia tidak merespons gitu tadi. Ini nggak ada nuansa Indonesia Indonesianya, coy. Tuh, di depan ada bus sih. Cara ke situ gimana ya? Gue pengen ke sana, tapi pasti iklannya ini yang ngebuat kita lama gitu. Tuh, ada bus, dan bus Indonesia kayaknya, nggak tahu juga lah. Nggak jelas ya gamenya. Tuh, asapnya banyak banget. Ini bus ngebul apa gimana nih, coy? Tuh. Wah, gila dong ini ngebul, coy, busnya. Kayak bus jadul gitu loh. Ngebulnya parah, men. Dia pas baru ngegas awal bener-bener asap semua, coy. Gila nih, mobil bus nggak pernah dirawat nih, coy. Karena developernya ngerawat iklan aja gitu loh. Tuh, wah, nggak tahu deh. Dia tuh disuruh kumpulin pocong sampai 100, coy. Nyarinya dari mana gitu loh. Ini ada pom bensin. Di situ tadi itu tuh bus-busnya itu pada di situ semua, coy. Nah, jadi itulah dia, coy, untuk gameplay kita. Gua nggak tahu lagi mau ngomong apa tentang gameplaynya ini. Ya, dibilang bagus, bagus. Dibilang enggak, ya enggak gitu. Jadi jangan lupa kalian like video ini dan share teman-teman kalian. Makasih banyak semuanya yang nonton sampai habis. Kalau mau gamenya ada di deskripsi video. Dan sampai jumpa di video berikutnya.